engineering yang beralamat tidak membutuhkan alat tulis, alat sekolah, dan sebagainya. Anda bisa datang ke Mahkotama yang berada di Lemir, di Melar. Kemudian bagi Anda yang membutuhkan pasien kekinian, Anda bisa datang ke Selamat sore saudara-saudara hadirin dan para penonton yang sangat setia. Kali ini pertandingan dilaksanakan oleh kedua tim. Ya, finalis dari warna kostum dari Rebels adalah putih, dan Warrior Star kali ini memakai baju atau seragam berwarna merah. Kali ini kembali lagi ke lapangan saudara-saudara. Tendangan yang dilakukan dasar kembali lagi ke lapangan, bola masuk, serangan dari Rebersa kali ini saudara-saudara dilakukan, namun dapat dicegah oleh pemain belakang dari ke dalam lagi Rebers FC. Kali ini bola ditendang lambung ke arah gawang, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh kiper dari Rebers FC. Tendangan bebas kali ini diambil alih oleh main belakang dari Warrior Star. Ancang-ancang di sana, tendang lambung, namun bola menyusun serangan, tendang jauh, mendatar, namun dapat di blok oleh pemain Warrior Star. Kali ini menjadi sebuah serangan, namun dapat dicegah lagi saudara-saudara oleh para pemain. Apa yang belakang Warrior Star menyebabkan insiden-insiden yang tidak diharapkan untuk pertandingan kali ini. Kita saksikan bersama-sama apakah pemain bertahan dari Warrior Star dapat melakukan apa yang terjadi di sana saudara. Tendangan langsung arah kau, namun dapat diantisipasi. Ya, masih ada kesempatan, namun dapat dari Warrior Star. Lagi-lagi bola lemparan ke dalam yang diarahkan langsung ke arah gawang, sangat-sangat berbahaya, namun dapat ditepis oleh kiper dan dikembalikan lambung. Nah, masih lempar jauh ke depan, bola lambung di heading, saling menyundul bola lambung kali ini, namun lagi-lagi bola tidak bisa langsung ke depan, menyusun serangan satu persatu perlahan, namun lagi-lagi dapat diantisipasi. Lambung kali ini kita saksikan, namun bola mendatar dapat dihadang oleh pemain depan, namun terjadi sepak pojok di sana, ancang-ancang di sana salah satu pemain dari Rebel FC menyusun serangan, namun apa yang terjadi, tendangan yang terjadi lah pemain belakang maksud saya, namun bola diarahkan langsung ke arah gawang, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh kiper. Lagi-lagi perebutan yang sengit di sana, kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Masih saja bola yang sangat rumit kali ini, namun keras coba menyusun serangan, namun apa yang terjadi, tendangan lambung, namun dapat dihentikan oleh benteng pertahanan dari Warrior Star. Kembali lagi ke lapangan, apa yang terjadi di sana, bola umpan-umpan dilakukan nomor punggung 16 dari Rebel FC. Kali ini lemparan jauh ke arah gawang, namun lagi-lagi dapat di blok oleh para pemain dari Warrior Star. Tendangan yang begitu meleok, tendangan lambung ke arah Rebels, namun dapat diantisipasi dengan baik. Lagi-lagi tendangan lambung diarahkan untuk mencoba yang terdalam dari Warrior Star. Masih di sana satu persatu. Tendang langsung ke depan maksudnya, namun bola melalui bola dilambungkan ke depan dengan keras, namun apa yang terjadi, lagi babak pertama kali ini kita lihat bersama-sama, lagi-lagi Rebels mencoba menyusun serangan yang bertubi-tubi, namun
lagi-lagi dapat diamankan oleh pemain-pemain Warrior Star. Kembali lagi bola di pinggang lambung mengarahkannya ke daerah lawan, namun tak besar. Nyusun serangan, lempar jauh ke depan, namun lagi-lagi lemparan yang tidak terarah sehingga dapat mudah diamankan oleh pemain dari Warrior Star. Masih Rebers kali ini dengan nomor punggung 12 melemparkan bolanya jauh ke depan, namun lagi-lagi dapat diblok dengan sundulan yang sangat manis. Lagi-lagi perebutan yang sangat singkat di sana. Rebers satu persatu, langkah demi langkah menyusun serangan dengan pelan namun pasti. Lagi-lagi dapat diblok oleh para pemain dari Warrior Star, saudara-saudara. Lagi-lagi di sana Warrior Star kesempatan lepasan kembali kesempatan yang sangat sedikit namun bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain serang dari Warrior Star sehingga merubah kedudukan di babak pertama kali ini menjadi unggul 1-0 terhadap Rebers FC. Setia setiap hari menonton pertandingan kali ini. Tendangan langsung dari tengah lapangan jadi bola mendatar, namun lagi-lagi dapat diblok oleh para pemain-pemain belakang, pemain-pemain pertahanan dari Warrior Star. Tendangan gawang bagi Warrior Star kali ini akan diarahkan ke mana kali ini? Jauh ke depan, namun lagi-lagi dapat diblok oleh pemain-pemain pertahanan dari. Lagi lemparan ke dalam, jauh menusuk, namun apa yang terjadi? Gawang bagi Warrior Star kali ini, jauh ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maksud dari pemain nomor 16 Rebers FC adalah mengamankan bola, namun bola begitu tipis meleset ke kepalanya sehingga begitu membahayakannya kepada gawang-gawang dari Rebers FC. Warrior Star namun umpan yang sangat pelan kali ini. Apa yang terjadi saudara main dengan nomor punggung 20 dari Rebers FC? Pemain yang jangkung, kita saksikan tendangannya seperti apa yang akan dihasilkan saudara-saudara. Ya, tendangan langsung ke arah gawang namun bisa diblok oleh pemain pertahanan dari Warrior Star. Apa yang terjadi? Serangan balik kali ini namun lagi-lagi dapat diamankan dengan mudah oleh kiper dari Rebers FC. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tendanganlah jauh melambung menuju ke gawang Warrior Star, namun dapat diantisipasi oleh pemain belakang dari Warrior Star. Pemain nomor 16 melangsungkan lemparan ke dalam ke arah gawang yang masuk, namun tendangan sekali lagi menuju ke arah gawang dapat diamankan dengan khawatir oleh kiper dari. Lemparan ke dalam dilakukan menuju ke arah gawang yang dimaksudkan, namun dapat ditepis dengan baik oleh pukulan dari sang kiper. Lagi-lagi bola yang sangat berbahaya kali ini, namun lagi-lagi sepak pojok apakah bisa menghasilkan gol, namun tendangan mendatar yang begitu pelan. Lemparan ke dalam namun bisa diamankan. Kembali lagi serangan balik lagi Warrior Star yang terjadi di sana, namun melewati garis lapangan. Terima kasih. Bola apa yang terjadi di sana? Kesempatan emas dapat diambil alih oleh Rebers FC. Tidak diamankan. Apa yang terjadi di sana? Perebutan yang sangat sengit. Lompat-lompat. Kali ini umpan 1-2 yang cantik, namun lagi-lagi kontrol yang kurang baik. Benteng dari Warrior Star menghalang-halangi sudut-sudut yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah gol. Apa yang terjadi? Tendangan pelan kali ini, namun masih bisa dikondisikan oleh para pemain tengah. Dari pelan sekali, namun kali ini terjadi perebutan antara pemain serang dengan pemain bertahan di antara kedua tim. Masih tendangan yang baik kali ini, namun larter pental jauh ke belakang. Ya, kembali lagi kita saksikan saudara-saudara, bola lambung di sana di tengah. Percobaan tendangan namun dapat diamankan dengan baik. Tendangan yang tidak begitu keras namun bisa diantisipasi dengan baik oleh kiper tengah dari Warrior Star. Tendang langsung ke depan namun dapat diblok. Lemparan ke dalam bagi Warrior Star. Kalian satu persatu masih, namun lagi-lagi balik lagi ke lapangan. Perebutan yang pelan namun membingungkan kali ini. Para pemain tidak tahu kemana harus mengiring bola.
Ambil oleh nomor punggung 29 dari Rebar FC. Lagi-lagi tendangan yang begitu pelan dapat ditepis oleh kiper dari Rebar Warriors. Kali ini menyusup serangan satu persatu. Nah, kita saksikan saudara-saudara, pelan kontrol dengan pelan lagi-lagi. Ya, pelan-pelan kali ini saudara-saudara, lemparan yang pelan bisa menyusun serangan lagi-lagi. Serangan balik dari siapa yang terjadi? Pencegahan bola dari kali ini pemimpin pertandingan mengeluarkan kartu kuning untuk pemain dari Warrior Star, menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut begitu luar biasa bagi kedua tim. Pressing banget. Pergantian pemain dari Warrior Star, dan Daniel dengan nomor punggung 18 masuk menggantikan Reza Badrun nomor punggung 2. Pergantian pemain dari Rebar, maksud saya Daniel nomor punggung 18 masuk menggantikan Reza Badrun nomor 12. Terima kasih. Kita saksikan saudara-saudara, tendangan seperti apa yang akan dilangsungkan. Namun lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan yang sangat dekat dengan benteng pertahanan dari Warrior Star. Kembali lagi bola dilakukan ke arah arah gawang dari Rebar FC, masih utak-utik di sana pemain dari Warrior Star. Masih dribble pelan, namun ya kembali lagi lemparan ke dalam jauh melambung ke kotak penalti. Apa yang terjadi di sana saudara? Lagi-lagi serangan balik gawang dilakukan oleh pemain belakang dari Warrior Star menuju jauh ke sana. Apa yang terjadi? Namun lagi-lagi bola dapat dimanfaatkan dan sang kiper pun tidak bisa berkutik kali ini. Namun beruntungnya refleks yang sangat bagus bisa mengamankan bola. Masih Warrior Star kali ini menyusun serangan satu persatu. Namun kontak pemain serang dari Warrior Star. Apa yang terjadi sana? Namun dengan cepatnya bangun menunjukkan menata bola. Apa yang terjadi? Ya, kita lakukan lagi namun pelan, dapat dihadang oleh benteng pertahanan dari Rebar FC. Kembali lagi serangan yang dilakukan namun Rebar FC jauh ke depan, maksudnya bola lambung kali ini diheading oleh para pemain, namun lagi keluar, lemparkan lagi heading ke depan. Apa yang terjadi? Bari! Apa yang terjadi? Kita saksikan tendangan yang luar biasa dari pemain dengan nomor punggung 13 dari Rebar FC, menunjukkan bahwa semangat langsung yang dilakukan. Namun lagi-lagi dapat dibilang saudara-saudara, kita bisa saksikan sebuah tenaga untuk menyusun serangan demi serangan. Apa yang terjadi? Kita saksikan bola lambung di sana beradu heading, namun lagi-lagi tidak bisa menguasai bola dan berada di sana dari pemain dengan baik, namun tidak diputuskan sebuah pelanggaran kali ini. Masih serangan. Apa yang terjadi? Tendangan yang begitu luar biasa, kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan baik, namun tidak bisa menghasilkan gol bagi Warrior Star. Namun percobaan-percobaan serangan yang sangat berbahaya bagi pertahanan dari Rebar FC. Apa yang terjadi di sana saudara? Pemimpin pertandingan telah membunyikan peluit panjang, menunjukkan bahwa pertandingan pada babak pertama telah usai. Informasi kepada para pengunjung bahwa turnamen mini super final, turnamen mini super U15 Persada Cup tahun 2023 kali ini yang dilaksanakan di lapangan Satria Praja dihadiri oleh 25.559 supporter yang sangat luar biasa memenuhi lapangan dan juga paisan-paisan yang ada di pinggir lapangan gitu kali ini. Dan mohon maaf kepada para pengunjung dan panitia, seperti biasa pada saat kami istirahat pasti akan ada yang berjalan. Monggo sedikit masnya saja.
kan. Mas Rizky, dimohon studio 4. Nah. Tajun, disiarkan langsung studio 4 dari Jakarta Selatan. Kali ini kembali lagi ke lapangan Saudara-saudara, atas saya ditemani oleh Bung Rizky bagaimana di pertandingan Bung Kelvin. Mata pertandingan hari ini sangat-sangat meriah sekali dan sangat-sangat panas sekali Bung Kelvin. Terlihat dari pemain-pemain yang sangat kuat dan juga para penonton supporter yang sangat meriah untuk hari ini. Dan langsung dimasuk kepada gawang dari luar yang saat kali ini lemparan ke dalam yang kemudian di heading namun dapat ditepuk. Oke, pertandingan yang sangat panas sekali ternyata Bung Kelvin. Terlihat dari saat para supporter yang saat meriah. Kembali lagi ke lapangan sebenarnya kita saksikan dengan Bia. Kali ini Warriors menyusun serangan satu persatu namun lagi-lagi dapat. Ya, pergantian pemain yang dilakukan oleh Warriors kali ini berusaha untuk menyamakan kedudukan, memperkuat tim kali ini untuk menyamakan kedudukan. Skor saat ini Raiders unggul 2-1 atas Warriors. Kembali lagi Bung Rizky, apa yang terjadi? Lemparan ke dalam untuk Raiders FC. Kita lihat bola tinggi ditangkap saja oleh sang kiper. Bola masih diancang-ancang, dipantul-pantulkan. Kita lihat masih dipantulkan, ditendang ke tengah lapangan, keluar saja. Di depan menyusun perlahan satu persatu serangan, kali ini tendang nomor punggung 13, namun lagi-lagi tendangan. Betul sekali Bung Kelvin, kita lihat. Para ofisial mempersiapkan strategi-strategi yang sangat kuat untuk para tim-timnya. Kita lihat tendangan dari Warrior Star. Apakah akan merubah kedudukan? Kita lihat saja. Ya, umpan pendek kali ini kepada nomor punggung 7 namun kembali lagi tendangan jauh ke depan dari Raiders. Lihat, tendangan jauh melambung tinggi ke atas, disundul saja dan keluar pemain belakang dari Raiders FC. Tendangan jauh ke depan menyusun namun lagi-lagi para pemain tidak bisa mengontrol datangnya bola yang begitu deras. Namun sang kiper bisa mengandungkan kawannya dengan baik. Tendangan lambung menyusun ke arah Raiders FC namun lagi-lagi dapat diblok oleh para pemain pertahanan dari Raiders FC. Kembali lagi Bung Rizky, lemparan ke dalam untuk Warrior Star. Kita lihat bola menjauh tinggi. Oke, masih di sulusannya. Kita lihat ditendang kembali. Tampaknya peluit sang wasit berbunyi, terjadi pelanggaran di sana. Warrior Star di sana nomor punggung 9 ancang-ancang masih menata bola, meletakkan untuk tempat terbaik sebuah tendangan diharapkan untuk menjadi sebuah gol. Kali ini kita saksikan bersama Bung Rizky. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Bung Kelvin, tendangan masih mengatur strategi, melihat-lihat kawan, menendang bola. Kita lihat dan ternyata masih membentur dari pagar betis. Oke, serangan tapi bisa dipotong, masih tetap Warrior Star. Kita lihat tetap Warrior Star masih menggocek-gocek bola. Kita lihat diambil kembali, masih menggocek-gocek bola, ditendang saja begitu saja. Keluar nampaknya Bung Kelvin, pemain dari pertahanan dari Raiders sihirkan sepak pojok pendek di sana. Apa yang terjadi? Bola ditendang namun dapat diblok. Kembali lagi bola ke arah Warrior Star, menjadi serangan balik dari Raiders FC. Masih di sana salah satu pemain didampingi, di pressing oleh dua pemain, tidak bisa berkutu kali ini Bung Rizky. Betul sekali, lempar ke dalam. Bagus. Apa yang terjadi? Warrior Star tendang jauh namun lagi-lagi dapat diblok oleh pemain gelandang dari Raiders FC. Menyusun serangan kali ini Warrior Star, Bung Rizky masih pelan-pelan tendangan dari Raiders FC. Lambung tinggi dilihat saja oleh sang kiper, lalu dikeluarkan saja besar. Kita lihat ditendang saja begitu saja. Lakukan keluar kembali. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Raiders FC. Masih di sana tendangan yang dilangsungkan, namun lagi-lagi dapat diblok. Nyusun perlahan satu persatu, namun lagi-lagi dapat diheading dengan mudah, dicegah datangnya bola oleh Raiders. Kali ini percobaan, namun lagi-lagi Bung Rizky. Bola masih melambung jauh tinggi ke atas Mister Gawang. Ternyata Bung Kelvin masih kurang tepat sasaran untuk menendang suatu bola si kulit-kulit bundar itu Bung Kelvin. Betul sekali Bung Rizky. Menjadi ancang-ancang, tendang langsung ke depan menuju ke
arah gawang dari Rebel FC. Namun untuk Warrior FC kita lihat masih mengacang-acang bola, lemparan tinggi jauh ke atas di sudut saja oleh Rebel FC. Kita lihat serangan dari nampaknya masih tetap dipotong oleh Warrior. Lemparan ke dalam. Kita lihat bola masih tengah lapangan, masih dikuasai oleh Warrior Star. Dikembalikan lagi kepada kawannya, dioper kembali. Kita lihat masuk lagi tendangan dari Telson, namun dihadapi oleh pemain nomor 9, tendang jauh ke depan, namun lagi-lagi bola datang begitu keras. Bola ditendang saja menuju ke tengah lapangan, dipotong saja, masih dipotong kembali oleh Rebels FC. Nampaknya keluar nomor 9, melambung tinggi ke atas. Mari kita lihat saja, nomor 11, ternyata tendangannya begitu pelan dan diamankan oleh pemain dari Rebel FC. Masih di sana serangan balik kali ini, namun lagi-lagi sentuhan bola yang begitu pelan namun tidak terarah kedatangnya bola sehingga bola bisa melambung ke belakang gawang dari Warrior Star. Kembali lagi mengisi tendangan dilakukan oleh Warrior Star menuju tengah lapangan, disundul saja dan keluar ternyata Bung Kelvin. Lagi-lagi Delsa sang pemain dengan nomor punggung 10 dari Rebel FC mengamankan datangnya bola yang begitu deras dari arah Warrior Star sehingga gawang bisa diamankan dengan baik. Kali ini tendangan pojok bagi Warrior Star, ditendang saja begitu saja ditangkap dan lagi-lagi Bung Rizky, sepak pojok yang begitu dekat terhadap gawang dari Rebel FC dapat dimanfaatkan dengan baik para pemain-pemain penyerang dari Warrior Star sehingga kedudukan kali ini berimbang saudara-saudara. Di babak kedua kali ini waktu semakin bergulir, skor sementara menjadi 2-2. Kembali lagi ke lapangan, tendangan yang begitu keras dan dalam untuk Rebel FC, geram lambung tinggi, masih saja dipotong oleh Warrior Star. Masih dikejar-kejar, tidak, ditendang saja menuju ke tengah lapangan, dipotong begitu saja oleh Warrior Star dan keluar dari Rebel FC. Masih lebar jauh ke depan, namun apa yang terjadi di sana sangat berbahaya. Namun dengan tenangnya sang kiper dari Warrior Star dapat mengamankan bola, tendang lah. Dipotong saja oleh Warrior Star, masih mengocek-ocekan bola. Nah, official menggantikan pemain-pemain terbaiknya untuk mengisi sebuah pertahanan dan meningkatkan penyerangannya. Betul sekali Bung Kelvin, nampaknya official mempunyai strategi masing-masing untuk bisa memperkuat pertahanannya mereka. Kita lihat, masih ke tengah lapangan, masih Rebel FC. Oke, terjadi pelanggaran di sana. Sebagai kapten mengeksekusi tendangan yang dihadiahkan oleh pemain di pertandingan kali ini di sana. Namun apa yang terjadi, tendangan yang begitu keras, biasa sehingga tidak bisa mendengarkan ketika ada pergantian pemain. Betul sekali Bung Kelvin, begitu seriusnya membela daerah-daerahnya masing-masing. Oleh Rebel FC melambung tinggi, ternyata bola tidak dapat bisa dikontrol oleh Rebel FC. Lihat bola menuju tengah-tengah lapangan, disundul saja. Apa yang akan dilakukan? Apa yang terjadi saudara-saudara di sana? Tendangan melebar lagi-lagi membentuk 9 dari Warrior Star mengeksekusi lemparan ke dalam yang dilangsungkan ke arah gawang namun dapat diblok oleh pemain-pemain dari Emergency. Lagi-lagi Bung Rizky ambungkan tinggi, disundul saja. Kita lihat langsung yang memanas Bung Kelvin jauh ke depan, namun lagi-lagi tidak bisa. Nomor punggung 11 jauh ke arah depan, namun lagi-lagi peluit panjang dibunyikan oleh pemimpin pertandingan menunjukkan bahwa babak kedua telah usai. Kembali lagi saudara-saudara sekalian, apakah akan terjadi penalti atau babak tambahan? Keputusan berada di wasit dan para official. Kali ini saudara-saudara, pertandingan sangat memanas. Kami kembalikan lagi ke studio. Kali ini Bung Rizky nomor 27 disana dari Warrior mengeksekusi tendangan penalti yang pertama. Disana terlalu supporter mendukung. Oh,
siap melakukan tendangan bola. Putar tendangan menuju ke luar. Kita lihat apa yang terjadi. Luar biasa tendangan keras Rizky dilangsungkan namun dapat tinggal oleh nomor 10 dari Raiden FC akan melakukan eksekusi pertahanan masih mengacak-acakan bola sebentar saja. Skor kali ini tendangan keras sepertinya kali ini skor sementara Raiden unggul kali ini harusnya. Hampir 29.000 kali ini Bung Rizky. Betul sekali Bung Kevin, nampaknya sangat ramai sekali para supporter, para penonton yang mendukung. Sangat ramai sekali dan sampai memenuhi bagian dari lapangan ternyata Bung Kevin. Luar biasa kali ini Bung Rizky. Tidak lupa turnamen Mini Super U15 Persada Cup tahun 2023 kali ini dimaksudkan diselenggarakan dengan tujuan para pemain-pemain generasi penerus di Kecamatan Gumelar yang diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya pada turnamen ini sehingga para ofisial terima kasih kami sampaikan dari studio. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat kami ucapkan kepada pemenang dan kepada Daud. Terima kasih kami mengucapkan mohon maaf kalau bila ada kalimat yang tidak berkenan di hati itu semata-mata karena
Selamat sore Pak Kades. Kita bertemu kembali dalam turnamen Mini Soccer Under 15.